Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Galur Pendidikan karya Cikgu Zek dengarkan. Lapangan bumi bertuah. Semayan ilmu tidak terhenti. Pendidikan berkualiti jadi aspirasi, membentuk nakwatan tinggi jati diri. Ratusan makalah dihebah. Bermula 2013 hingga 2025, pelan pembangunan pendidikan diatur mapan. Dari bilik darjah sehingga ke bilik kuliah, guru dilatih, ilmu disemai. Mutu ditingkatkan, pandangan dicerahkan. Teknologi digital diperkasakan. Pembelajaran maya terus digunakan agar tiada satu pun yang terlepas, bagi memastikan kelestarian terlaksana. Tidak terhenti di situ, pendidikan prasekolah diperluas. Asas yang kukuh, masa depan dirangkul. Segenap hulu elakkan tercicir, agar sekata pendidikan temeterai, membentuk generasi linus berkualiti. Tidak hanya sekadar edukasi, bantuan keuangan terus disalur tanpa lelah. Tiada anak terpinggir, semuanya terpilih. Bantuan awal persekolahan sehingga tebusan buku diberikan. Agar kelestarian pendidikan terus didukung segenap lapisan masyarakat. Jika hendak dicanangkan, tidak cukup selautan tinta diberikan. Program inklusif dibuka, TVET disemarak, kemahiran dijunjung. Pendidikan tinggi terus dipromosi. Pendidikan untuk semua tanpa batas usia. Itulah galur susunan cerita kelestarian pendidikan. Jika dahulu TVET dipandang sepi, tapi kini dipandang tinggi. Jika dahulu ribuan tercicir pendidikan, tapi kini boleh dikira dengan jari. Jika dahulu keuangan jadi batasan, tapi kini semakin dikurangkan. Jika dahulu pendidikan maya dinafikan, tapi kini kian dilaksanakan. Anak-anak tempatan bersatu hati. Pendidikan berkualiti mencapai cita tertinggi. Malaysia melangkah penuh keyakinan. SDG disulam, masa depan dijamin. Sekian, terima kasih.